beauty brandnya itu. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Evan Walandi, di channel aku. Hari ini aku mau bikin makeup tutorial, one brand makeup tutorial Vokalure yang udah aku janjiin ke kalian pas aku bikin video yang haul makeup yang Vokalure itu. Sekarang aku mau bikin one brand makeup tutorialnya. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, ini aku belum make up sama sekali, belum pakein apa-apa sama sekali. Sekarang aku mau langsung aja pakein make up dari Vokalure itu yang kemarin aku review. Dan sekarang yang pertama aku mau pakai si foundationnya ini. Kita langsung pakein aja hitam. Nah, aku pakai beauty blend untuk ngeblend si foundationnya. Ini udah aku blend si foundationnya, dan sekarang aku mau pakein si flawless setting powdernya. Dan si foundationnya itu menurut aku kayaknya aku salah pilih shade. Jadi terlalu cerah banget, terang banget. Nah, udah, ini udah. Terus aku tinggal ditap-tap sedikit. Ini udah. Terus selanjutnya aku mau pakein si blush on yang cair ini. Aku pakein di tap-tap di pipi aku. Nah, ini. Sedikit aja. Dan aku pakein tangan karena kalau pakai si beauty blend itu kadang nempel ke si beauty blendnya itu. Ini lalu sebelahnya aku pakein lagi sedikit aja karena ini liquid blush. Ditetap aja pakai tangan sih aku biasanya kalau pakai liquid ini. Karena kalau pakai si itu si beauty blend nanti dia tuh kayak itu banget nempel ke si beauty blendnya itu. Nah, ini udah pakein si liquid blushnya. Terus sekarang aku mau pakein si eyeshadow-nya. Ya, ini. Aku mau pakai. Thank you.
sih pakein sedikit aja dan aku mau pakein di bawah mata. Terus aku mau pakai si lipstiknya yang ini. Sedikit eyeshadow buat di hidung aku. Jadi buat jadi highlighter gitu. Udah. Terus disini aku nggak pakai alis dan juga nggak pakai si maskara karena aku mau beli alis sama maskaranya. Sekarang aku mau pakaiin si blush on yang cherry blossom ini, yang satu lagi. Jadi ini blush on yang ada glitter-glitternya gitu. Kita langsung pakai aja. Udah, terus aku mau pakaiin si Vocaloid yang ini lipstiknya. Biar enggak pink banget. Udah deh. Ini simple banget makeupnya, tapi aku emang nggak terlalu suka pakai si liquid blush on gitu, jadi menurut aku tuh nggak jadi rata gitu. Jadi sering aku pakai yang si kayak gini. Yang ini. Guys, jadi mungkin segitu dulu video dari aku tentang One Brand Makeup tutorial tentang si Vocaloid ini. Dan ini tuh looknya kayak gini. Aku nggak pakai si maskara dan juga aku nggak pakai alisnya ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang suka video aku, silahkan like video ini dan komen di bawah komen yang membangun dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe di bawah and see you on next video. Bye bye.